sampai dalam dunia modern ada peminta-minta modern. Dia tidak minta nadah tangan, tapi minta oleh-oleh. Itu peminta-minta modern. Asal ada yang wo kampung, nak wo kampung, baik tu wo apa? Jangan lupa ya, di kampung ada apa? Kita tanya sama orang yang punya kebun durian. Ada kebun durian ya? Masya Allah, kalau boleh nanti kalau ke kebun bawa lah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nasta'inuhu, wa na'udzu bihi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang ancaman bagi mereka yang suka meminta-minta atau menjadi pengemis dalam keadaan dia mampu untuk mencari nafkah. Maka dalam beberapa hadis yang sudah kita bacakan, mereka mendapatkan ancaman dari Nabi bahwa nanti di hari kiamat mereka dibangkitkan dalam keadaan wajahnya dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Di daging di wajah hilang sebagaimana hilangnya rasa malu di wajah mereka. Juga Nabi mengancam orang siapa yang meminta-minta dalam keadaan mampu. Dia mampu hidup, mampu mencari nafkah dengan jalan yang normal, tapi suka meminta-minta. Juga Nabi mengatakan mereka telah mempersiapkan bara api masuk ke dalam mulut mereka sebagaimana mereka memasukkan makanan yang hasil meminta-minta ke dalam mulut mereka. Rasulullah juga sudah mengancam bahwa setiap orang yang meminta-minta itu ada luka-luka atau bopeng-bopeng yang berada di wajahnya. Baik, itu yang disebutkan Nabi, buruknya pekerjaan menjadi pengemis. Kita lanjutkan masih dalam bab yang sama. Ada beberapa hadis yang perlu kita perluas pemahaman tentang meminta-minta ini. Baik, berikutnya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Rasulullah berkata, "Man sa'ala an-nas," barang siapa yang meminta-minta pada manusia, "ghaira faqah nazalat bihi," sedangkan dia dalam keadaan bukan terlalu miskin. Barang siapa yang meminta-minta dalam keadaan ghaira faqah, bukan jatuh dalam keadaan terlalu miskin, "au ayalin la yutiquhum," atau bukan karena ketidakmampuan menanggung nafkah keluarga, "jaa yawmal qiyamah biwajhin laisa alaihi lahum," kembali Nabi sebutkan, maka nanti semua pengemis-pengemis ini akan datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Wajahnya menghadap ke Allah atau dilihat oleh manusia di padang mahsyar dalam keadaan tidak punya daging. Kemudian juga hadis berikutnya juga dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man fataha 'ala nafsihi baba mas'alah," barang siapa yang membuka pintu untuk meminta-minta, artinya dia membuka pintu dirinya untuk meminta-minta, "min ghairi faqah nazalat bihi," sedangkan dia bukan dalam kondisi terlalu miskin, "au ayalin la yutiquhum," atau bukan karena keadaan ketidakmampuan menanggung nafkah keluarga, "fatahallahu alaihi baba faqatin min haisu la yahtasib," maka Allah akan buka pintu untuknya, pintu kefakiran yang dia tidak menduga-duga. Hadis riwayat Baihaqi dengan derajat hasan li ghairih. Dalam hadis yang lain, kita bacakan dulu bahdi hadisnya. Dari A'iz bin Umar radhiyallahu anhu, "Ana rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang, "yas'aluhu," yang meminta-minta ke rumah Rasulullah, "fa'atahu," lalu Rasulullah memberinya, "falamma wada'a rijlahu 'ala askufatil bab," ketika yang meminta-minta ini keluar dari pintu rumah Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "law ya'lamun ma fil mas'alah ma masya ahadun ila ahadin yas'aluhu," seandainya mereka tahu betapa buruknya orang-orang yang suka meminta-minta, maka sungguh tidak akan ada seorang pun yang suka dengan pekerjaan meminta-minta. Najmah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir untuk subuh hari ini, nasihat dari Nabi untuk kita, hadis dari Mujallad an Amir an Habashi. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' wa huwa waqifun bi Arafah." Aku mendengar bahwa pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan haji wada', "wa huwa waqifun bi Arafah," dan Rasulullah sedang berdiri di padang Arafah, "atahu a'rabiyyun,"
فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب. Jadi Rasulullah sedang berdiri di padang Arafah, lalu kemudian datang seseorang Arab Badui. Arab Badui ini Arab yang berada di Badiah. Badiah itu di pinggiran-pinggiran gunung. Akhlaknya biasanya agak kurang, orangnya tipikalnya kasar. Nyo gedanyo pegah urang tinggal bini laut. Nah, itu disebut A'rabiyun. Jadi dalam penulisan orang Arab itu kalau disebut Arabiyun bukan pakai hamzah, Arabiyun itu berarti Arab, orang-orang Arab yang kekotaan. Nah, istilahnya begitulah, yang berpendidikan. Tapi kalau disebut A'rabiyun pakai alif di awal, itu ditujukan kepada Arab-Arab Badui. Jadi ya Arab Badui ini ya tungang-tungang, batat, tungang, kurang pendidikan, kasar, tidak ada etika, adab, begitu kesannya. Walaupun mereka sebenarnya baik, tapi begitu tinggal di pegunungan-pegunungan. Makanya bapak-bapak jangan tinggal di gunung-gunung, nanti jadi Arab Badui. Lalu Arab Badui ini menjumpai Nabi, lalu menarik-narik ridak Nabi. Fasa'alahu, dia minta ridak tersebut. Jadi dipegangnya ujung ridak Nabi, ditarik-tarik, dia minta ridak tersebut. Fa'atahu, Nabi memberikannya. Wazahaba, lalu orang ini pergi. Fa'inda zalika, ketika itulah hurriman al-mas'alah. Sejak saat itu Nabi mempertegas tentang haramnya melakukan perbuatan meminta-minta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kejadian itu Rasulullah berkata, innal mas'alah, sesungguhnya meminta-minta itu, la tahillu lighaniyin, tidak boleh dilakukan oleh orang yang masih mampu. Wala lizi mirrah, juga haram bagi orang yang masih sehat. Tidak boleh bagi orang yang masih mampu, sanggup menghidupi dirinya, lalu masih sehat. Siwa, kecuali lizi faqrin, yang hanya boleh melakukannya hanya orang-orang yang lizi faqrin mudqi', orang-orang yang tertimpa kemiskinan yang sangat luar biasa. Aw ghurmin muqti, atau dia terlilit hutang yang dia terjebak, tak bisa lagi bergerak dari hutangnya. وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُسْرِي بِهِ مَالُهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Barang siapa yang masih juga suka meminta-minta sedangkan dia mampu, maka Allah akan membuat wajahnya di hari kiamat kehilangan daging. وَرَضُفَنْ يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمْ, dan dia ketika meminta-minta telah memakan bongkahan-bongkahan api dari neraka Jahannam. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقَلِّلْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْسِرْ, maka hendaknya kurangilah perbuatan meminta-minta. Oh, kalau kau ingin pun فَلْيُكْسِرْ, ya silakan saja. Kalau engkau tidak mau dengar kata Nabi, فَلْيُكْسِرْ, silakan. Ini ancaman. Jadi bahasa Nabi, bahasa nyawa hang katim dengar kakak mabuk je. Ini hadis-hadis yang kita bacakan itu berkenaan ancaman, sekaligus dari hadis-hadis tadi kita tahu mana derajat hidup seseorang yang dibolehkan untuk meminta-minta. Bapak ibu yang Allah muliakan,
Di hadis pertama Nabi menyebutkan tentang dua kondisi yang dibolehkan untuk meminta-minta. Ya, jadi selain dua kondisi dalam hadis pertama ini, itu dilarang. Nanti ditambah dengan satu kondisi di hadis yang terakhir. Jadi pada dasarnya, kita sudah bahas panjang lebar minggu yang lalu, hukum meminta-minta itu bukan makruh. Ini bukan makruh, tidak disukai, bukan. Tapi hukum meminta-minta itu haram. Nyahanagat bunyan. Itu perbuatan yang menghinakan diri sendiri, sekaligus perbuatan dari orang-orang yang kehilangan iman untuk bertawakal kepada Allah. Makanya diharamkan, karena orang yang begini itu dia merasa bahwa hidupnya tidak perlu berusaha, dia tidak menggantungkan nasibnya kepada Allah, tapi malah dia menadahkan tangannya kepada sesama manusia. Makanya kalau orang yang meminta-minta kita lihat dalam keadaan normal-normal saja, kita lihat di kampungnya dia aman-aman saja, menyonyan bud haram, maka kita pun tidak boleh menolong orang yang melakukan perbuatan haram. Tidak boleh. Makanya pengumuman pemerintah itu kebetul. Pengumuman perintah pemerintah yang menyatakan, ditulis di samping-samping lampu merah, jangan berikan ya, sedekahmu, contohnya begitu, atau kata-kata yang sejenis kepada peminta-minta. Ya. Itu sebenarnya sudah berdasarkan hadis Nabi, amalan itu amalan tidak disukai. Apalagi meminta-minta di tengah-tengah orang kafir. Malah itu jatuhnya kepada merendahkan agama. Dalam semua perkara, meminta-minta yang sifatnya untuk kebutuhan pribadi, mengkayakan diri, haram. Dan ini sudah menjadi lakonan bagi orang-orang yang memang membuat profesi menjadi peminta-minta. Bahkan saya dapat informasi, mereka itu berkelompok. Jadi kerjanya team work. Kerjanya solid. Atau mendengar solid, Pak. Berulang-ulang diucapkan oleh Puan Maharani. Ya. Jadi itu kerjanya begitu, Pak. Nanti ada satu orang bosnya, anak-anak disebar pakai kaleng-kaleng. Nanti sore dijemput sama bosnya. Jadi seperti tukang yang kerja dijemput dengan mobil. Store bosnya dapat sekian persen, yang anak-anak ini itu dapat sekian persen. Jadi diatur menjadi sebuah pekerjaan yang hina. Makanya kalau diangkut oleh Satpol PP, nyen baik kita nyotek ada nak Satpol PP. Itu Satpol PP itu kalau sudah bekerja untuk meringkus para pengemis, nanti ada orang yang tidak paham, mereka akan cari rezeki juga, mereka akan manusia juga, keputak pegat lagi, jangan ke orang gasin-gasin. Bukan masalah orang gasin, memang dalam agama pun dilarang perbuatan itu. Karena itu tidak mendidik, malah membuat mental seseorang berada dalam Islam tidak sesuai dengan ghirah Islam, tidak sesuai dengan semangat Islam. Islam itu disuruh semangat mencari rezeki yang halal. Bukan dengan merendahkan diri, dengan cara meminta-minta. Makanya semua hadis-hadis yang kita bacakan dari minggu lalu sampai hari ini, itu ancamannya berat. Jadi itu perbuatan haram, apapun bentuknya, Pak. Ada orang yang kadang-kadang kita sudah sebutkan kemarin, itu meminta-minta untuk mendapatkan beasiswa. Bahkan diiringi dengan tipu menipu. Jadi ada mahasiswa, contohnya mahasiswa dari kalangan orang mampu, begitu diumumkan ada beasiswa,
dia menipu dengan cara membuat keterangan bahwa dia miskin. Jadi yang dia lakukan apa? Dia memfoto rumah bukan rumahnya. Ini kadang-kadang difoto rumah orang miskin di samping rumahnya. Lalu kemudian dia foto meteran bukan meteran di rumahnya. Dia ambil meteran-meteran yang subsidi di samping rumahnya, difoto Pak yang per amper. Ini pengalaman ni Pak. Lalu kemudian untuk menambah daya tarik dari orang yang memberi beasiswa, yang menjaring urusan beasiswa ini, dia foto kandang bebek di belakang satu untuk menampakkan kehidupannya. Lalu ambil surat miskin, maka jadi pak kecil kadang-kadang mumang gah hadapi masyarakat, urang kaya laki surat miskin kibar kena ajuk di pak kecil. Itu kan melawan hati nurani. Begari pak kecil irona kaya, tapi minta surat miskin. Kamu anak orang kaya, minta surat miskin. Pada dasarnya ini perbuatan ini haram, karena jatah beasiswa itu untuk orang miskin. Maka jangan miskin-miskinkan diri. Nanti kita tidak jadi, ilmu tidak bermanfaat, hidup tidak berkah. Memang kita mikirnya sesaat. Alah yang penting dapat beasiswa setiap semester, tertanggung biaya kuliah dengan UKT macam-macam itu istilahnya. Kita mikir sesaat. Padahal ilmu kita tidak berkah, karena ada orang miskin yang terzalimi dengan keadaan sifat kita yang menipu, memiskin-miskinkan diri. Maka Islam itu mengajarkan izzah. Islam itu mengajarkan kemuliaan. Katanya orang Islam itu harus punya kemuliaan. Anak-anak kita yang mulai mencoba menjadi pengemis, meminta-minta, ajarkan kemuliaan. Nak, jangan mengemis, nak. Nak, kamu tidak miskin. Jangan minta orang, jangan minta surat miskin. Walaupun pak kecil saudara kita, jangan minta. Ayah masih mampu menyekolahkanmu dengan harta ayah sendiri. Begitu orang Islam, Pak. Nyanmenan orang Islam sebenarnya. Ini ndak. Ujung-ujungnya sama dengan profesi pengemis. Mengemis sana, mengemis sini. Paling dilarang, sangat dilarang. Walaupun profesi kita cuma tukang becak, profesi kita kadang-kadang cuma jualan di gerobak, selama masih ada rezeki, maka rezeki itu gunakan untuk membuat kita mulia di dunia, mulia di akhirat. Ini gara-gara pekerjaan-pekerjaan seperti inilah hancur tatanan, Pak. Pemerintah pun bingung, ini yang dapat beasiswa betul-betul miskin atau tidak ini. Yang seharusnya ada tim yang turun ke lapangan, mandi tim dua-dua tengah. Sebenarnya ada tim yang turun ke lapangan mengecek betul ni miskin atau tidak. Tapi ada tim model pakai WA, cuba kirimkan foto rumahnya, cuba kirimkan meterannya di tim pungogrog. Ini yang jadi masalah sekarang. Makanya jangan buat seperti itu. Kalau mau anak kita berhasil dalam menuntut ilmu, ajarkan kemuliaan, ajarkan keagungan seorang yang beragama Islam. Kita dalam Islam bergaya seperti orang miskin saja tidak boleh. Bergaya seperti orang miskin, Pak. Di depan orang-orang kafir, terutama di depan orang kafir itu tidak boleh. Makanya orang yang faham itu di depan orang kafir makin dia nampakkan keagungan Islam. Ini kalau sudah ada pertemuan dengan orang kafir, itu pakai alfat, perginya pakai alfat. Jangan pakai supraik kalau bertemu dengan orang-orang kafir. Sampai segitu para ulama mengatakan. Jangan dikira orang kafir ini, orang Islam ini kere-kere, miskin-miskin. Tidak begitu. Dan tidak boleh menunduk-nunduk di hadapan mereka. Itu contohnya, coba lihat. Erdogan itu betul-betul memahami urusan ini. Kalau sudah pertemuan dengan orang kafir, tidak pernah dia rendahkan dirinya dengan duduk, bersimpuh, lalu tunduk di hadapan mereka. Tidak. Tidak. Itu kan gaya pemimpin kita itu, Pak.
karena mengharapkan supaya dibangun jalan tol dak cum jaro Cina. Nah, jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita boleh meminta-minta? Nah, Nabi pertama menyebutkan dalam hadis yang pertama, ketika terjadinya faqah. Faqah itu sangat-sangat miskin. Jadi betul-betul ditimpa kemiskinan. Faqah itu, faqah ya fuku itu artinya sangat tinggi. Makanya bahasa Arabnya itu tinggi itu di atas namanya fauqah. Faqah itu keadaan kita sudah betul-betul miskin. Tidak ada harta, tidak ada modal. Untuk bergerak tidak bisa. Tidak bisa bergerak. Keadaan seperti ini sampai makan pun kita bingung. Ini mau makan apa? Dan ini terjadi di kalangan-kalangan tertentu, Pak. Kalau sudah sampai pada tahap ini, kalau istilah lain boleh kita gunakan levelnya level fakir. Level-level fakir. Karena fakir dan miskin itu berbeda. Fakir rendah, level paling rendah dalam menghadapi kemiskinan. Miskin itu masih di atas fakir. Miskin hari ini makan, masih ada simpanan untuk besok makan. Walaupun lusa dia tidak tahu makan apa. Fakir makan siang, tidak tahu makan malam apa. Tidak ada harta. Nah, kalau sudah sampai pada level fakir, barulah Rasulullah mengatakan, tidak mengapa. Seseorang menadahkan tangannya. Tapi itu pun, jangan dijadikan profesi. Artinya dia berusaha untuk bangkit. Kalau sudah dapat dari menadahkan tangan, seharusnya uang itu dijadikan modal untuk bekerja, mencari nafkah. Jadi bukan kebolehan ini bukan bersifat permanen. Bukan terus-terusan, longgasin. Terus-terusan, itu tidak boleh. Kalau dia tadahkan tangannya, hari ini dapat 100 ribu, besok 200 ribu. Kenapa yang 200 ribu itu setelah dia makan, lalu jadikan modal? Dia kan bisa beli plastik, lalu dia berdiri di pasar impres, dia jual plastik orang-orang yang membutuhkan plastik, atau apa saja. Nah, itu seharusnya begitu. Saya lihat, Pak, di depan Bank Aceh yang Jalan Merdeka, jalan setelah sebelum SPBU Kota, Bank Aceh yang besar. Itu di pintu pagarnya, itu ada berdiri seseorang cacat, sudah tua, dan sepertinya buta. Ya, kalau tidak salah saya buta. Apa yang ada di tangannya, Pak? Coba Bapak lewat-lewat masuk ke pintu pagar Bank Aceh. Dia sering duduk di situ biasanya, kalau masih sehat beliau itu. Beliau jualan kacang, Pak. Kacang tojin, kacang hijau, yang gemat, ya. Sampingnya ditaruh. Ditaruh kotak sampingnya. Dia duduk, tidak mengemis, dia tahan tangannya. Tidak dia tahan. Orang yang lewat selalu berhenti karena iba. Ini orang tidak mengemis. Kacang diambil 5, yang diberikan uang ke orang itu 20 ribu, 15 ribu sedekah. Kenapa? Keberkahan. Allah tanamkan iba ke kita karena orang ini tidak rendah. Orang ini jualan. Dari 5.000 yang seharusnya 5.000, dia kasih 20.000. Dan banyak saya lihat itu, banyak orang kasih memuliakan dia. Tapi pengemis. Dari uang 20.000 yang ada dalam kantong, Pak, kita menganggap tidak layak. Tidak layak untuk pengemis 20.000. Kita cari yang dimertuh. Kenapa, Pak? Hati kita tidak bisa memuliakan dia. Karena dia kadang-kadang sehat, tidak cacat, kemudian kita lihat aman-aman saja, lalu kita anggap ini tidak layak dapat 20 ribu. Akhirnya kita cari apa? 500. Ini secara psikologi, kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Ada orang, Pak, aneh sekali. Ada satu orang buta, entah betul-betul buta pun, nanti ada partnernya. Nah, partner ini yang bawa-bawa orang buta ni. Kan but bangai tahatnya, Pak.
Jadi yang tidak buta kerjanya membawa orang buta. Kenapa orang yang tidak buta ini, yang sehat ini, bekerja? Kalau yang buta itu suaminya atau istrinya, kenapa yang tidak buta bekerja lalu membiayai si buta? Kan begitu normalnya. Ini enggak, dia sengaja memanfaatkan si buta untuk mencari rezeki dengan cara membawa di bahu-bahu, dibawa-bawa, bawa-bawa, tahan tangan. Itu si buta biasanya kena tipu juga itu, karena enggak tahu berapa dikasihnya. Karena waktu uang 100.000 itu kadang-kadang enggak bisa dipegang dengan tangan, berapa pewarna merah ada pun. Aku ipengat dia orang bahu-bahu. Ini yang begini, Pak, enggak usah kasih. Kalau ditinjau dari segi agama, enggak usah kasih. Ini sehat, ini orang masih bisa kerja. Ini perkara-perkara yang perlu diperbaiki. Jadi ini perkara pertama yang boleh meminta-minta ketika terjadi faqah, kemiskinan yang sangat luar biasa. Udah tidak mampu lagi kita bergerak. Nah, itu baru boleh. Itu pun bukan terus-menerus. Yang kedua kata Nabi, ayalin la yutiquhum. Yaitu orang-orang yang sudah tidak mampu lagi menafkahi keluarga. Tidak mampu. Artinya dia tidak terlalu miskin, cuma tidak cukup lagi untuk keluarganya, sehingga keluarganya dikhawatirkan tidak makan. Di saat itulah baru dia boleh mengetuk pintu rumah orang, minta beras. Jadi ini biasanya pada kepala rumah tangga. Pada kepala rumah tangga yang kira-kira dia yakin nih, kalau dia tidak minta, kerja pun dia mungkin belum tahu kerja apa, miskin menderita, kemudian dia khawatir nih keadaan ini akan membuat keluarganya hancur. Di saat itulah baru dia boleh meminta. Itu pun bukan terus menerus, sekedar hanya bisa menghidupi dirinya dan keluarga. Karena sebenarnya kita yang menjadi kepala rumah tangga itu tanggungjawab penuh terhadap nafkah. Istri yang sudah dicerai saja, itu masa iddahnya masih dalam nafkah kita. Anak-anak yang laki sampai baligh dalam agama, yang perempuan sampai menikah, wajib. Dosa besar seandainya ada kepala rumah tangga meninggalkan istri dan anaknya. Makanya hari ini ada yang model kawin-kawin, diam-diam, misal pergi kerja di Malaysia. Rupanya gagam kawin sama-sama tikawi di Malaysia. Anak istri di kampung tidak dinafkahinya. Dibiarkan begitu saja. Nyan perbuatan haram, kalau orang ini mati, matinya dalam keadaan membawa dosa besar. Dan ini penyakit banyak. Di urang ketanya Aceh, leng lagi jalan. Peluang peninggal inang. Dia tinggalkan istri, dia tinggalkan anak. Itu haram. Karena wajib itulah maka Nabi mengatakan, sampai pada saat engkau bertanggungjawab pada anak istrimu tapi tidak mampu, benar-benar tidak mampu, di saat itu baru boleh meminta-minta. Makanya Bapak Ibu, ketika ada seorang laki-laki yang bekerja dengan keadaan kita lihat ini tidak laku-laku barangnya, dia lebih kita utamakan untuk kita tolong dibanding orang yang menahan-nahan tangan. Maka belilah di tempat-tempat yang kira-kira ini dia kepala rumah tangga ni, yang dia harus nafkahi anak istri, belilah di dia. Kalau di kota Lhokseumawe, Pak, Bapak pernah lihat orang yang jualan cermin? Pernah lihat, Pak, orang jualan cermin? Biasa gedeng nagrubak sabuh gemekak cermin, cermin dipotong-potong. Itu saya sudah berhenti tuh. Berhenti, saya tanya, Pak, cerminnya berapa? Yang kecil 35.000, yang besar sedikit 45.000. Dan saya perhatikan beberapa kali, Pak, beliau ini tidak pernah minta, tapi beliau dorong gerobaknya. Cermin berapalah laku? Masih lebih banyak laku kacang goreng daripada cermin.
Cermin siapa yang mau cermin? Kita semua hari ini tidak pakai cermin, semuanya pakai cermin bape, ini pakai cermin. Tidak ada orang mau bawa cermin ke mana-mana. Lalu kemudian saya beli. Lalu kemudian saya bilang, "Bapak, Bapak lanjutkan perjuangan. Jangan patah semangat. Karena Bapak mendapatkan harta yang halal dan dimuliakan Allah daripada mengemis." Baru saya bilang itu, Pak, langsung nangis, Pak. Gekli. Nangis. Dan di dalam tangisannya beliau mengatakan, "Masya Allah, terima kasih." Beliau tidak kenal saya. Mungkin karena tidak pernah ikut pengajian, kalau macam dia kenal saya. "Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, hari ini Allah beri rezeki untuk saya." Ini baru sabar dah beliau cermin, Pak. Dan cermin itu saya tidak tahu gunakan ke mana. Sampai hari ini menteng tetik rumah. Karena kalau kita bercermin, baru kita tahu bahawa kita tidak ganteng. Lebih bagus tidak bercermin. Tapi Masya Allah beliau nangis, Pak. Padahal dia punya keluarga, dia punya anak istri. Itu orang yang harus kita tolong, bukan pengemis-pengemis yang menadahkan tangan. Begitu sulitnya orang mencari nafkah untuk anak istrinya. Sulit sekali cari nafkah. Satu orang beli sampai bisa keluar air mata, menunjukkan begitu pedihnya beliau memikirkan keadaan hidupnya. Ini yang disuruh Nabi, yang disuruh tolong. Dan di saat itu sebenarnya, kalau sudah kondisinya tidak mampu lagi menghidupi keluarga, sudah berusaha, tidak ada apa-apa, itu dibolehkan untuk meminta-minta sekedarnya saja. Tapi orang ini tidak minta. Saya lihat tidak minta. Makanya, menyona orang jualan. Kalau ada orang laki jualan, Pak, yang kira-kira kita lihat ini tidak laku-laku, datangi dia. Itu yang jualan pepaya, Pak. Yang jualan pepaya. Orang beli pepaya kan di pasar-pasar tu. Ini beliau jualan pepaya di ujung-ujung jalan kan, Pak. Geme, Sabah dua. Nanti saya perhatikan yang laku satu. Tolonglah dia. Kita kalau kenal orang kita berniat tolong. Maka janji Nabi, "Wa kana Allah fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi." Selama hamba masih menolong hamba yang lain, maka Allah senantiasa menolong hamba ini, yang menolong ini. Maka kita hari ini kadang-kadang tidak faham, Pak. Kenapa hari ini kita diberikan oleh Allah kebahagiaan, ya, kita tidak putus rezeki, kita mudah cari rezeki. Lalu anak kita pun berhasil satu-satu, isteri kita pun tetap cantik walaupun sudah tua. Tidak ada rencana kita selingkuh dan bermaksiat. Itu semua, Pak, pertolongan Allah. Kenapa? Salah satu jalannya, banyak-banyak tolong orang. Banyak-banyak tolong orang. Jadi jangan simpan harta. Ini jalan menuju pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makanya kalau sudah sampai pada menanggung keluarga tak mampu lagi, sebenarnya sudah boleh meminta-minta, tapi jangan berketerusan. Nah, tadi yang terakhir Nabi sebutkan alasan terakhir, yaitu satu lagi terakhir, Pak. Awurmon muktiya. Posisi ketiga di hadis terakhir yang kita baca tadi, yaitu orang yang tertimpa hutang. Muktiya, yang betul-betul hutang itu membuat dia tidak mampu bergerak lagi. Dia tidak tahu lagi, sudah terbenamlah hutang. Ini disyaratkan oleh para ulama, boleh meminta-minta. Syaratnya, hutangnya memang hutang untuk kebutuhan primer. Jadi dia sudah model hutang. Hutang di kedai lontong, di kedai lontong. Kedai kelontong, hebat kedai lontong, hutang sih. Jadi sudah tidak ada harta, lalu dia mulai berhutang untuk menghidupi. Dia beli beras, dia beli gula, dia beli minyak, tapi berhutang dulu. Memang kita lihat kondisinya betul-betul miskin. Ini kondisi seperti ini, terlilit dengan hutang, zakat boleh dapat, masuk kategori gharim, lalu kemudian sampai boleh meminta-minta, sekedar hanya bisa melepaskan keadaan dirinya dari hutang. Kondisi seperti ini yang dibolehkan. Maka dari semua hadis-hadis yang kita bacakan, kalau tidak sampai pada kondisi ini, Nabi tadi mengancam apa? Fatahallahu alaihi baba faqah. Kalau bukan tiga perkara ini, lalu kemudian kita masih suka meminta-minta,
maka Allah buka untuk kita pintu kefakiran. Makanya nanti hati-hati ni, yang suka mengemis, yang ujung-ujung je akan miskin, dan dia tetap akan miskin terus-terusan. Kenapa? Harta yang dia minta di sisi Allah bukanlah harta yang baik. Ya, makanya kita jangan sampai menjadi orang yang hobi meminta-minta. Saya sudah sebut minggu yang lalu, sampai dalam dunia modern ada peminta-minta modern. Dia tidak minta nadah tangan, tapi minta oleh-oleh. Itu peminta-minta modern. Asal ada yang wo kampung, nak wo kampung, baik tu wo apa? Jangan lupa ya, di kampung ada apa? Kita tanya sama orang yang punya kebun durian. Ada kebun durian ya? Masya Allah, kalau boleh nanti kalau ke kebun bawa lah dua. Ini bawa lah dua, ini menunjukkan rendahnya keadaan kita. Jangan minta apa? Jangan minta. Biar kalau dia bawa, itu berarti dia memuliakan kita. Dia tidak bawa, berarti dia punya masalah, mungkin ya, duriannya kurang baik atau macam-macam, atau dia krit, itu bukan urusan kita. Jadi jemaah muliakan Allah, inti dari semua hadis yang kita baca adalah haram hukumnya meminta-minta kecuali pada keadaan-keadaan darurat tadi.